Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan Dapur Nadina. Hari ini saya akan membuat dessert, yaitu puding serikaya gula aren. Rasanya enak banget loh, yummy. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe ya. Dan yang sudah subscribe bisa like and share ke teman-temannya. Terima kasih. Bahan-bahannya adalah 1200 ml air, 80 gram susu kental manis, 200 ml air, gula aren, saya menggunakan gula aren ya, 300 gram, 2 butir telur, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanila, 4 lembar daun pandan, dan 2 bungkus agar-agar warna putih. Satu bungkus ini isinya 500 gram, yang saya butuhkan hanya 300 gram. Gula aren ternyata banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat sariawan, menurunkan berat badan, menjaga kadar kolesterol tetap normal, dan bisa mengobati gejala flu. Kita cairkan gula aren ini dan nanti disaring supaya jika masih ada kotorannya tidak ikut ke dalam adonan puding. Tuangkan air sebagian lalu dipanaskan bersama dengan daun pandan. Campurkan bahan-bahan puding, agar-agar warna putih, vanili, dan saya berikan garam supaya rasa santannya jadi gurih. Kalau tidak digunakan garam, hanya manis saja. Tuangkan sisa air tadi dan dicampur rata. Nah, gula arennya sudah cair. Kita campurkan ke adonan puding dan disaringnya. Aduk-aduk. Kita campur rata. Sambil ditunggu sampai mendidih ya. Kocok 2 butir telur. Supaya tercampur rata, masukkan sedikit adonan puding ke dalam telur. Lalu masukkan kembali ke dalam adonan puding. Tunggu sampai mendidih. Campurkan dengan 80 gram susu kental manis.
tuangkan ke adonan puding. Adonan puding ini muat untuk 1,8 liter. Diamkan sampai puding ini dingin. Nah, sudah dingin. Untuk memudahkan, ujungnya saya agak tekan sedikit. Coba dibelah ya. Nah, sudah jadi puding srikaya gula arennya. Rasanya enak banget loh. Manis-manis gurih. Gula aren memang saat ini lagi populer karena digunakan sebagai bahan campuran untuk minuman kopi kekinian. Rasanya yang unik membuat makanan jadi lebih enak. Dan ternyata manfaatnya juga banyak loh. Jadi silakan mencoba resep puding srikaya gula arennya. Pasti enak.